Bapak-Ibu sekalian, saya juga minta agar disiapkan plan A, plan B, plan C-nya. Agar kita betul-betul terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Hati-hati, informasi yang saya terima tadi pagi, dunia sudah mendekati ke 10 juta kasus positif. Hati-hati, kita tidak ingin ikut terseret kepada angka-angka yang besar. Oleh sebab itu perlu kita terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalkulasi semuanya, hitung semuanya, siapkan antisipasinya semuanya, baik yang namanya rumah sakit darurat, kebutuhan SDM, kebutuhan tempat tidur untuk isolasi, baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rumah sakit rujukan, betul-betul disiapkan.